Ucap bismillahirrahmanirrahim dan juga menyapa semua yang hadir di kesempatan pagi menjelang siang kali ini. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawaban salam dari panjenengan semuanya, segenap tamu undangan dan juga segenap keluarga besar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan ridho hingga di kesempatan pagi menjelang siang kali ini kita dapat hadir memenuhi undangan dari keluarga besar Bapak Solihin dan juga Ibu Kasmija dalam satu rangkaian acara hari ini. Pesta pernikahan dari sang putra tercinta, putra dari Bapak Solihin bersama Ibu Kasmija yang bernama Mas Muhammad Faisal Haris SARS bersama Mbak Tri Kurnia Wijayati yang mana akad nikah sudah diselenggarakan pada hari Jumat kemarin tanggal 1 November 2024 sekitar jam 8 pagi di kediaman mempelai putri. Dan tentunya kami doakan selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru dan semoga menjadi pasangan yang benar-benar sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Juga doa kami terkhusus untuk Bapak Solihin bersama Ibu Kasmija sekeluarga. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu dipermudah dalam segala urusan dan juga usahanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pagi yang berbahagia kali ini jumpa bareng bersama BFS Music. Pimpinan dari owner kami Mas Cuplis
yang punya basecamp di kawasan Getas Rabi Gebok Kudus, menyapa segenap tamu undangan dan juga segenap keluarga besar semuanya dalam suasana yang sangat indah dan juga istimewa. Juga terima kasih kerja barengnya pagi hari ini bersama Sona di Audio. Juga terima kasih diliput diabadikan oleh Ferry Jaya Production. Terima kasih. Juga terima kasih dukungan dari Arjuna Pramusaji, Mas Muhammad Syahrul Safidin sebagai ownernya. Ya, mudah-mudahan di kesempatan pagi kali ini kehadiran dari BMS Musik dapat memberikan satu suasana yang berbeda, satu suasana yang berbahagia, menghibur segenap tamu undangan dan juga keluarga besar semuanya. Juga bareng bersama empat vokalis dari kami yang tentunya sudah hadir, sudah siap bakal memberikan tebang-tebang pilihan terbaik untuk Anda. Ada Giana Alvinot, ada Mala Kenis, ada Indah Raya, dan juga ada Salma Novita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih terkhusus segenap keluarga besar Bapak Solikin yang sudah mempercayakan BMS Music untuk pagi kali ini dapat menghibur segenap tamu undangan semuanya. Salam jumpa, salam hormat, salam sapa kita haturkan terkhusus segenap warga kita Serabi dan juga segenap tamu undangan yang berbahagia di kesempatan pagi kali ini. Sebagai awal jumpa, satu tebang kita khususkan untuk kedua mempelai Mas Haris dan juga Mbak Kurnia yang semoga berbahagia selalu dan mudah-mudahan menjadi pasangan yang benar-benar sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Silakan langsung kita berikan bareng bersama All Artisia BMS Music selalu di hati. Thank you.
Mose, alon-alon se. Alon-alon. Alon-alon, penting kelakon. Terus digudak kacana ya, alon-alon ya. Oke, Giana. Ucapannya tadi sudah? Udah. Oh iya, sudah ya. Ya wes, ini satu lagu bersama Giana sebagai awal. Supaya lagunya dikasih teman kalau belum ya. Oke, kita berikan yang terbaik. Terima kasih bersama Zona di Audio Ferry Jaya Production. Dimainkan BMS Music selalu di hati. Pada ring bulan.
Waqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Al-ayah. Para alim, para ulama, para kiai, soho, para sepuh, aji sepuh ingkang kula mulyakaken, utaminipun keluarga saking Bapak Solihin dalah Ibu Kasmijah dalah keluarga agungipun wonten ing dalu punika wonten ing siang punika menjelang siang, monggo kita tansah mujudaken syukur dhumateng Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Dene kita sedaya saged rawuh wonten ing dalemipun Bapak Solihin sak keluarga, khususipun keluarga saking Bapak Rahmat Fatoni dalah Ibu Timawati wonten ing jeneng menika, khususipun inggih menika dalam rangka salam taklim, salam takzim, salam silaturahim, khususipun ingkang dereng mangertosi dalemipun Bapak Solihin sak keluarga. Mboten nggih Pak Solihin nggih. Soale tangga-tanggane ana sing raroh. Mboten nggih. Dados dalam rangka salam taklim, salam takzim, salam silaturahim menika ngaturaken inggih menika dampingi nganten kekalih ingkang sampun ijab kok wonten ing margerja ndek hari Jumat tanggal 1 tanggal 1 November iki tanggal 1 gampang eling-elingane tanggal 1 November dina Jumat Paing, Jumat Paing 1 November. Iki hari ulang tahun ing nganten. Jadi kita sami sedaya nderek mangayu bagyo ndongaaken ngiras-ngirus ngiring nganten wonten ing dalemipun tiang sepuh, tiang sepuh nganten kakung inggih Bapak Solihin sak keluarga. Mugi-mugi kita sedaya ndongaaken malih. Wingi pun didongaaken tapi bendina ndonga mboten napa-napa. Kan ngoten Pak nggih. Nah nggih. Bendina ndonga mboten napa-napa khusus kangge nganten, khususipun nganten enggal. Muga-muga pinaringan nganten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nganten ingkang adem ayem tentrem kalis ing rubeda nir ing sambikala. Ndongaaken malih supados pinaringan rejeki ingkang agung mugi-mugi ndang cepet gadah momongan. Ya ngoten nggih. Kita hanya sekedar mendoakan. Utaminipun nggih menika saking keluarga Bapak Rahmat Pak Solihin nyun agunging pangapunten dumateng keluarga saking Bapak Solihin. Pramila wonten ing dalu punika mbok menawi saking Bapak Solihin nunggu ketek ana kecewa kok rada telat sithik, tapi mboten napa-napa wong salam taklim salam silaturahim, sing penting ijabe sampun berjalan kanthi lancar. Yang sepuh kekalih namung ndongaaken mawon.
ingkang wigati. Sambil nasihati nganten kekalih, wong ibad hari anjen manten anyar. Manten anyar iku anjen dereng pengalaman. Pak Rohmat wanti-wanti ngeten, Pak. Wong iki anake wedok nggih, Trikurnia Wijoyanti iki dereng gadah pengalaman napa-napa. Sing kakung nggih sami padha dereng gadah pengalaman napa-napa. Mergurune niku panjen dumateng tiyang sepuh kekalih. Sing sampun asam garam sampun pengalaman sembarangi, ngoten nggih Pak iki. Sampun pengalaman. Dadi nduk menawi sak mangke wonten kekirangan sinau masak kok kasinen umpamane nggih. Utawa kemanisen kepedesen nggih nyuwun agunge pangapunten butuh bimbingan seutuhnya buat manten berdua. Sumunugi teng mriku nggih ngoten Pak Rohmat nggih. Ajeng didik manten berdua wong ajeng isih kurang pengalaman. Ananging kula selaku wakil bisane jenengan Pak PI nggih nderek nasihati raketang hari sithik-sithik. Kan ngono Pak nggih. Nasihati ngeten mawon Mas 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 Faisal Mas Faisal Haris Muhammad Faisal Haris selaku penanggung jawab keluarga. Nah niku ngeten. Nasihatnya ku cuman cekak ae. Anuto nek ana mantan anyar iku biasane nek lewat jembatan iku mbuak kutuk. Pernah nate nggih doroh nggih mbuak kutuk. Nah, maksudnya napa kok mbuak kutuk iku? Mbuak kutuk ku dipisah karo mboke, karo jagone ya. Supaya apa? Kutuk iku walaupun dhewean cilik tapi modal patok karo ceker niku pun saged luru pangan dhewe. Kira? Nah, tamsilane ku anut pitik. Tapi aja anut pitik sing liyane nek jago nek tut irak-irik, hah iku aja. Kira? Anut luru pangane ae, aja anut kawine nggih. Maksud nggih? Anut luru pangane. Niku pertama ben rajin nyambut gawe ibaratnya ngoten nggih. Soale uga rampeni urip niku anjen angel, sandang pangan papan iku anjen angel, Pak. Angen-angel. Zaman saiki luru gawean paling angele pol ngangetmu. Terus yang kedua, nasihat yang paling baik. Jembatan niku maknane apa kok mbawa enok jembatan? Nggih. Maknane niku ngeten, sekabehane urip wong niku mesti duweni alangan lan rintangan, godha lan rencana. Ngoten Pak Likir nggih. Lah, maksude ngeten, nek ana alangan, godha lan rencana, nek enteng aja ngomong wong tuwa njaluk bantu wong tuwa aja, sebab engko marai gelisah utawa gawe pikirane wong akeh. Tapi nek iso jembatan ku maknane ngene. Ana dalan sing apik kudu iso ngatasi melalui dalan sing apik. Wong dalane mulus, jembatane apik nang dhuwur, aja luru rekoso. Wis ana jembatan kon anjlok kali luru dalan-dalan nurut kali. Nah niku nek iso aja luru rekoso nek iso aja. Ngono ya Mas Faisal Haris ya. Ah iya wis. Mantuk mantene berarti cocok ya. Nah niku ngoten. Kula kinten ora usah akeh-akeh soalé nasihat iku sing mesti akeh nggih. Sekabehane alam semesta niku kangge pelajaran nggih saged. Nah ngoten. Saking kawula sekaligus mewakili Bapak Rohmat sak keluarga saking telantah gentungan niki mangke sak badane acara rampung nggih rampung iki mantene kira-kira ditinggal apa apa dijakne Pak Rohmat iki mang urung kandha kok cah wis ngeten mawon nek kene yo monggo nek kono yo monggo wong padha-padha wong tuane ape ngulon ape ngetan ape ngalor ape ngidul. Nggih monggo nganteni wong sudah dilepas dengan ijab kabul berarti sudah punya sikap
mandiri yang sejati. Nah, berarti ngoten. Punya sifat mandiri yang sejati. Nah, niku mon. Jadi mangke sak badane saking mriki kita pamitan salam-salaman biasa. Mbok bilih sak mangke kok nyambung. Eh, aku pengen dolan ngene Pak Solihin, tanggane Pak Rohmat, nggih. Suk Mbak Pak Solihin menawi nggih. Nyumanggakno nggih, Pak. Eh, iki Pak Solihin nyumanggakno. Wah, wis tekan kene tak mawara ngene Pak Solihin. Nah, niku monggo. Ananging saking kawula mewakili Bapak Rohmat cak keluarga, titip anak-anak supaya butuh bimbingan supaya ke depan lebih sukses dan lebih dibuka rezekinipun. Carane ndonga kudu kepiye upamane? Kudu ndonga ngene-ngene supaya tinar buka rezekine. Upamane ngoten. Saking kawula mbok bilih anggen kawula matur mewakili Bapak Rohmat sak keluarga wonten kekirangan kekilafan ingkang mboten sengaja utawi kula sengaja kurang tata kurang trapsila anggen kula bebasa ingkang kurang runtut nggih nyuwun agunging pangapunten khusus-khususipun dumateng Bapak Solihin sak keluarga. Tapi niki Pak Rohmat niki ngeten Pak aku diceritani. Iki ora usah bingung, bisan-bisane loro-loro niki jenenge padha Pak Solihin. Jadi gampang apa nih, nah, gampang eling-elingan nih. Saking kalau pribadi, gih nyuwun agung pangapunten sekaligus mangke nyuwun pamit sak bolo rombongan Pak Rohmat sak keluarga. Saking kalau kula akhiru kalam, wallahu mafiq ila wa matarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun atas tanbih utawi pepangetipun saking keluarga besar Pinangkanggung Putri Bapak Rohmati sekeluarga saderenge kula badhe sekedhik utawi sekelumit matur minangka mewakili saking keluarga Pinangkanten Kakung Bapak-bapak Solihin sekeluarga saderenge kula badhe ngaturake ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa manbihi wa mawalah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Al-mukarramun para alim, para ulama, para bapak kiai, sesepuh, bini sepuh, terutama wabil khusus keluarga besar Pinangkanten Putri Bapak Rohmati Pak nggih. Pak Rohmati sekeluarga, dalah ibu lan sedherek sedaya ingkang sami rawuh wonten menika acara langkung-langkung wonten dalemipun Pinangkanten Putra keluarga besar Bapak Solihin sekeluarga ingkang kula mulyakaken. Syukur bikaun alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah bilih punapa kula lan panjenengan sami kesempatan siang menika Allah tansah maring rahmat taufik hidayah lan inayahipun dumateng kula lan panjenengan sami sehingga saged rawi menika acara nggih menika acara pernikahanipun utawi acara sak rampungipun pernikahan nggih resepsi ala kadare ingkang kangge nyengkuyung acara walimah abdun nikah kala wingi sang ingkang kesempatan dalu menika sam dumugi titiwancinipun wonten dalemipun Bapak Solihin dalah Ibu Kasmija. Boten ketilaran selawat lan salam kanjuk tinimang Nabi kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun tengge-tengge syafaatipun langkung-langkung syafaatul utma amin Allahumma amin. Wonten mriki kula minangka mewakili saking keluarga besar Bapak Solihin sekeluarga saderenge
ngaturake salam, inggih menika kula ucapake salam marhaban ya marhaban bihudurikum atas rawuh panjenengan sedaya, terutami sedaya keluarga agung Pinanganten Putri dumugi telatah utawi desa Serabi Kidul Pak namine nggih. Nggih nek ngriki niku Serabi Kidul, nek urusan kelurahan derek kelurahan Getas Serabi. Nggih. Matur suwun sanget sedaya ingkang sampun dipun tempakake utawi dipun amanatake saking Bapak Solikin sekeluarga minangka tanbih utawi pepenget terutami kangge Bapak Solikin ingkang berhubungan anak nggih ugi mantu ning nek teng mriki mboten enten anak mantu Pak nggih sebabun sah dipun sahno saking diresmekake saking KUA Departemen Agama resmi dados anakipun Pak Solikin Mbak Nia Kurniawati niku nggih ra mulai dinten wingi dados sedaya ingkang sampun diberak aturake Bapak Kiai wau kula tampi kanthi legomo legam legowo legowo ning manah rang mbereng ati nggih Pak nggih kranten sedaya wong saged damel pembelajaran pengalamanipun putu ponakan kula kranten tesih perlu pengawalan perlu bimbingan semanten ugi minangka pewakili saking Bapak Solikin keluarga nggih putu ponakan kula niku nggih tesih jomblo tesih nganu Pak carane niku gedhe tiange tapi bekal pengalamane omah-omah tesih membutuhkan pembimbingan penasehatan saking tiang sepuh. Semanten ugi mangke wonten dalemipun Bapak Rohmati nggih perlu pengawasan, perlu saran, perlu bimbingan. Mungguh kurang saenipun wonten kacamata keluarganipun Bapak Bapak Rohmati sekeluarga. Ingkang minangka terakhir kula matur suwun sanget saking rawuhipun saking keluarga besar Bapak Rohmati minangka acara boyong pengantin nggih Pak nggih. Nggih, alhamdulillah Allah tansah maringi kelancaran, keganjaran sehingga dumugi sesuai karo ingkang dipun rencanakaken nggih menika ngeterake utawi boyong pinanganten wonten dalanipun Bapak Solikin kanthi wilujeng selamat mboten enteng alangan dari sambi kala napa-napa. Alhamdulillah. Ingkang lajengipun saking keluarga Bapak Solikin sedaya ingkang dipun pasugatake minangka dados sedekahipun wonten hal ingkang kirang resepake ingkang masalah babakan, masalah menu, masalah jamuan, napa resep-resep masakan ingkang boten nelerani manah ugi penggalih kula mewakili nggih nyuwun agungi samodra pangapunten kranten sedaya wonten wau batas kemampuan masing-masing tiang wonten ukurane benten-benten nggih Pak nggih minangka ingkang terakhir kula pribadi anggenipun ngaturake ukara minangka nampi pasrahipun pinanganten putri minangka mewakili Bapak Rohmati sekeluarga nggih wonten hal ingkang kersepake manah lan penggalah masalah ukara utawa tata cara sopan santunipun kula nyampeake utawi ngaturake ukara kranten sedaya niku wau keterbatasan landasan kula pribadi nyuwun agung pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun saking kawula sekemanten wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best music selalu di hati.
Yo, silakan next perform ada Indah Raya. Terima kasih bersama Ferry Jaya Production juga Sauna di Audio BMS Music selalu di hati. Dagang gambar
Thank you.
keluarga. Insya Allah satu persatu kita coba berikan yang terbaik. Thank you.
Panovita. Ini permintaan juga. Kita persiapkan yang punya selendang biru bersama Ferry Jaya Production. Sound Adi Audio. VMS Music selalu di hati. Thank you.
bersama Ferry Jaya Audio, juga Saonadi, Ferry Jaya Production. BMS Music, selalu di hati.
Okay, terima kasih, kita berikan yang terbaik malam hari ini, siang kali ini, segenap keluarga besar dan juga tamu undangan, manajemen, suplis, thank you semuanya, owner dari BMS Music. Yuk, silakan kembali kita berikan yang terbaik bersama BMS Music, selalu di hati. Thank you.
silakan Indah Raya bersama BMS Music selalu di hati. Thank you.
dendam ya. Hati. Hati.
terima kasih. Thank you.
Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Bersama Ferry Jaya Audio, juga bersama Sonadi Audio. Bermes Music. Ya Bim. Thank you.
suwun Ibu. Aku
dari BMS Music bersama kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai.